Assalamualaikum. Hari ini kita nak tunjuk satu model MPV iaitu Toyota Veloz. Okey, ni satu MPV yang 7 seater tapi dia rendah sikit. So okey, orang selalu kaitkan dengan Pro 2 Alza sebab dia assemble tempat yang sama iaitu di Pro 2. Okey, tapi kita ada perbezaan lah. Ni dia punya sport rim 17. Dia ada chrome dekat tepi. Dia two tone color. Dia ada roof rail. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk dekat bahagian dalam. So ni bahagian dalam. Kita tunjuk, ni punya panel meter. Okay, kita tutup jap. Dan kita start lah. So ni dia punya infotainment. Android Auto, Apple CarPlay semua ada. Wireless charger ada. Auto hold, parking brake, electronic parking brake semua ada. Dashcam depan pun dapat sekali. Dekat belakang je yang kena tambah. Dia 7 seater. Alright. Cruise control pun ada. Sebabkan dia assemble dekat Pro 2, so dia dapat satu function yang Pro 2 bagi, iaitu auto start stop. Tapi kita boleh off lah kalau tak nak. So kita tunjuk dekat dia punya second row. USB port ada 2. Ni dia punya untuk aircon. Aircon semua ada. Okey, lengkap eh. Ni dia punya third row. Tapi tadi ni saya dah jatuhkan dia punya kerusi. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, ni si ni bahagian third row. Actually selesa juga sebab dia punya ni luas eh, bahagian kaki, leg room. Okey, so ni bahagian belakang Veloz. Dia tak ada power boot ya. So kita boleh buka macam biasa. Okey, sensor semua tak ada. So yang ni bahagian belakang lah, dia boleh baringkan lagi dan dia pun boleh turunkan habis. So kalau kita turunkan habis, dia dapat satu boot yang besar lah. So spare tire semua ada dekat bawah. Okay, untuk Veloz, kita tahu selalu orang cakap memang waiting list lama. Ada yang 6 bulan, ada yang cakap setahun. Tapi dengan saya akan dapatkan dalam tempoh kurang daripada 3 bulan. 2 bulan pun saya boleh dapatkan lah. So yang penting masuk je order dengan saya. Nanti apa-apa saya akan WhatsApp. Okay, thank you.